الرحمن الرحيم. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فأما علماء الدنيا فيشتغلون بما يتيسر به اكتساب المال والجاه ويهملون أمثال هذه العلوم التي بعث الله بها الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. وقال الضحاك بن مزاحم أدركتهم وما يتعلم بعضهم من بعض إلا الورع، وهم اليوم ما يتعلمون إلا الكلام. Maka adapun ulama dunia, fayastaghiluna bima yatayassaru bihi iktisabul mali wal jahi, maka mereka berbimbang, bahasa sekarang maka mereka sibuk dengan mempelajari apa yang mudah dengannya mengusahakan harta dan jah, pengaruh. Jadi kalau ulama dunia sibuk nyari jalan bagaimana dapat harta dan pengaruh, nggak mikirin akhirat kalau ulama dunia. Wa yuhmiluna amsala hadhil ulumi, dan mereka meninggalkan, mensia-siakan macam-macam ilmu ini. Alati ba'athallahu bihal anbiya'a, yang Allah utus dengan ilmu-ilmu ini akan para nabinya semua alaihimus salatu wassalam. Jadi kata Imam Ghazali, kalau ulama dunia ini sibuknya nyari jalan bagaimana bisa usahain pangkat, usahain harta, usahain jabatan. Itu semua harta, pangkat, jabatan di dunia apa di akhirat kira-kira? Dunia. Mereka tinggalkan semua ilmu-ilmu yang dikatakan oleh Hatim Al-Asam. Yang delapan itu mereka tinggalkan. Yang lalu. Kan Hatim Al-Asam ngaji dapat ilmu semen delapan. Pertama, dia bilang, saya lihat orang dengan apa yang dicintainya selalu enggak pernah misah di dunia. Cinta harta selalu bersama harta. Cinta pangkat sama pangkat. Cinta jabatan sama jabatan. Tapi begitu dia mati, itu semuanya dia enggak bawa. Makanya saya mulai alih, saya akan cinta apa yang saya bawa di kubur. Itulah amal soleh. Jadi kalau ulama dunia enggak cinta amal soleh. Yang penting yang ada nolnya, yang ada serinya kalau dia. Amal soleh dia enggak suka. Nih. Nah kalau ulama akhirat cinta amal soleh. Kenapa? Karena begitu dia mati, ini amal soleh akan ikut ke kubur, ikut ke akhirat. Itu yang lalu, ya saya enggak bahas lagi. Ilmunya yang didapat oleh Hatim Al-Asam delapan itu. Jadi kalau ulama dunia meninggalkan itu, yuhmiluna, mereka meninggalkan macam-macam ilmu-ilmu yang Allah utus dengannya akan para nabinya semua. Jadi ilmu-ilmu yang dibawa nabi dia ngambil.
Qala Ad-Dhahhak, kata Ad-Dhahhak Ibni Muzahim, adraktuhum, saya dapatkan mereka. Mereka ini para sahabat, para tabi'in. Wa ma yata'allamu ba'duhum min ba'din, tiadalah belajar sebagian mereka dari sebagian yang lain, illal wara'a, kecuali ilmu wara'. Ilmu wara' ini ilmu wara', ada wara' adil, ada wara' muttaqin, ada wara' shodiqin. Kalau wara' adil, meninggalkan haram, pokoknya apa yang haram dia tinggal, omongan haram dia tinggal, makanan haram dia tinggal, perbuatan haram dia tinggal. Kalau orang yang wara' adil, tidak pernah ngerjain haram. Makanya adil, arti adil boleh jadi saksi. Yang kedua adalah wara' salihin, meninggalkan subhat. Haram dia tinggal, subhat pun dia tinggal. Jadi kalau orang sudah enggak ngerjain subhat, namanya orang salihin. Yang ketiga wara' muttaqin, meninggalkan halal. Bukan subhat lagi, yang halal dia tinggal. Andai kata dia punya halal 10, yang diambil semen 1, yang 9 dia tinggal yang halal. Itu wara' muttaqin. Kalau kita kan terbalik, yang halal 10 tambahin 20. Ini tinggalin halal. Yang halal ada 10 pilihan, enggak, saya ambil 1 saja. Nah, yang paling tinggi wara' siddiqin. Apa yang selain Allah dia tinggal. Di hatinya hanya Allah. Ngomong karena Allah, makan karena Allah. Kalau bukan karena Allah dia enggak makan. Ini kalau ulama-ulama, sahabat dan tabi'in yang dibelajar ilmu wara'. Ya ta'allamuna ba'duhum min ba'din illal wara', tidak mereka belajar sebagian dengan yang lain melainkan ilmu wara'. Nah, kata Dhahhak wa humul yauma, dan mereka sekarang ma yata'allamuna, tidak mereka belajar illal kalama, kecuali ilmu ngomong. Kalau sekarang wara' enggak ada yang dipelajarin ilmu ngomong, ilmu bicara. Kata Dhahhak wahul yauma yata'alluna kalam wa yatrukuna su'al min anil wara', mereka tidak lagi bertanya tentang wara'. Wa hadzal qawlu awrada sahibul qut, ini omongan Dhahhak didatangkan oleh yang ngarang kitab Qutul Qulub, Abu Thalib Al-Makki. Jadi kalau ulama-ulama salaf dari sahabat, tabi'in, itu yang dipelajari ilmu wara'. Kalau sekarang yang dipelajari ilmu kalam, enggak nanyain lagi wara'. Nah ini, ya sekarang macam-macam lah. Ya. Wa minha ayyakuna ghaira ma'ilin ilal ilat tarafuhi fil mat'ami wal mashrabi wat tana'umi fil malbasi wat tajammuli fil inasi wal maskani bal yu'thirul iqtisada fi jami'i dhalika wa yatashabbahu fihi bis salafi rahimahumullahu ta'ala wa yamilu ilal iktifai bil aqalli fi jami'i dhalika wa kullama zada ila tarfil qillati mailuhu izdada minallahi qurbuhu wartafa'a fi ulama'il akhirati hizbuhu wa yashhadu lidhalika. Dan setengah daripadanya
bahwa adalah ulama akhirat itu tidak cenderung kepada tarafuh. Tarafuh kita bilang bermewah-mewah. Tidak cenderung kepada bermewah-mewah di dalam makanan, satu. Wal mashrab, dan tidak cenderung kepada bermewah-mewah di dalam minuman. Wat tana'umi fil malbas, dan bersenang-senang di dalam pakaian. Enggak cenderung kepada senang-senang dalam pakaian. Wat tajamuli fil inas, dan tidak cenderung kepada fil asas, ya bukan inas, fil asas, tidak cenderung bermewah-mewah dalam alat-alat rumah tangga. Wal maskan, dan di dalam rumah atau tempat tinggal. Bal yu'thirul iqtisada, tetapi dia memilih sederhana. Iqtisad, sedang. Fi jami'i dzalik, pada semua itu. Jadi makan yang sedang, minum yang sedang, pakaian sedang, alat rumah tangga, semua sedang dia pilih. Mewah enggak, rendah enggak. Itu yang Nabi katakan khairul umur. Wa yatashabbahu fihi bisalafi, dan dia menyerupakan di dalam sekalian itu dengan ulama salaf. Dia ikutin salaf. Jadi jami'i dzalik, ulama salaf, yamilu fihi biltifa, wa yamilu fihi, dan dia mencukupkan, bercenderung padanya, yamil, cenderung padanya, dengan mengambil cukup, iktifa, dengan secukupnya, bil aqalli, dengan yang paling sedikit, fi jami'i dzalik, pada semua itu. Disarah, fahadihi alamatu ulama'il akhirah, ini tanda ulama akhirat. Di sini asyarahnya panjang. Waqad asyara lidzalika al-Qutb Sayyidi Ali Wafa fi ba'di mu'allafatihi wa bayyana al-iqtisada fi kulli dzalik. Jadi telah mengisyaratkan Qutb Sayyidi, guru saya Ali Wafa, dalam sebagian karangannya, dan menjelaskan kesederhanaan pada semua itu. Wa zada, dan dia tambahin, fa afada, dan memberi faedah. Qala radhiyallahu anhu, yakfika minal ghidha ma tahinu litarkihil qawi, cukup makanmu itu apa yang mudah untuk meninggalkan kuat. Artinya yang enggak sampai kuat, asal kuat ibadah saja, tidak meninggalkan kekuatan ibadah. Jadi makan yang mudah, yang enggak sampai enggak kuat ibadah. Jadi berarti makan hanya untuk kuat ibadah. Ini kalau di syiar salikin, makan kuat ibadah, ada yang sesuap, dua suap cukup. Sebab Imam Ghazali ceritain, ulama-ulama salaf ada yang makannya dua hari sekali, ada yang makannya tiga hari sekali, ada yang 40 hari sekali. Kita jangan bingung, itu semua latihan. Gak langsung mendadak tiga hari baru makan, mati kita. Dilatih. Kalau saya mengajarin cerita, itu guru ahyat begitu. Guru ahyat di Mekah kalau makan tiap hari dia timbang. Dia timbang umpama makannya sepiring. Nah, dikurangin tuh sesendok. Nah, kira-kira udah kuat. Seminggu kuat ibadah, kurang kali sesendok. Sampai lama-lama dikit. Itu riyadhah. Enggak langsung makan dua hari sekali. Nih Imam Ghazali, ada yang makannya belum kenyang berhenti. Jadi kita mau kenyang dia berhenti.
Ada yang makannya kenyang baru berhenti. Iya, itu asal jangan lebih, kata Imam Ghazali. Usus kita ini sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Biar masih bisa napas. Ada udara. Makanya kalau lebih dari itu, udara enggak ada, udah. Nyesek kita. Kalau bahasa Jakarta bilang kemelekeran kita. Ya. Itu ukuran makan. Nah ini, jadi sebut hajat. Ya. Begitu juga pakaian. Nah, panjang di sarah ini. Wa yatasabbahu fi bil salaf rahimahullah ta'ala wa yamilu ilal iktifa bil aqal, dia cenderung kepada mencukupkan dengan yang paling sedikit fi jami'i dhalik, pada semua itu. Wa kullama zada li tarful qillah, setiap kali tambah sisi sedikit mailuhu kecenderungannya, izdada minallahi qurbuhu, bertambah dari Allah dekatnya. Kalau dia makannya kurang, dekat sama Allah nambah. Tambah kurang lagi, dekatnya lebih dekat lagi. Ya berarti kalau lebih, jauh. Makannya lebih sama Allah, jauh. Lebih jauh, itu ulama salaf. Semakin cenderung sama kurang, semakin dekat sama Allah. Semakin cenderung lebih kurang, lebih dekat sama Allah. Jadi kurangnya dalam kita makan, minum, dan semuanya, itu membuat dekat sama Allah. Ya. Nah ini ulama akhirat. Wa yashhadu lidzalika ma hukiya an Abi Abdillah. Nanti dipanjang ceritanya ya. Hatim al-Asam. Wa yashhadu dzalik, menguatkan bagi itu semua atau menyaksikan itu semua cerita yang datang dari Hatim al-Asam nanti. Panjang ceritanya.